Gelandang serang PSIS Semarang, Evan Dimas Darmono mencetak gol perdana saat melawan Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pada Minggu 3 Maret 2024 lalu. Gol tersebut merupakan yang pertama dicatatkan Evan Dimas untuk PSIS sejak bergabung di putaran kedua musim ini. Evan menuturkan senang dengan golnya tersebut. "Yang pertama, saya ucapkan alhamdulillah karena bisa bantu tim meraih kemenangan," kata Evan. "Saya juga ucapkan kepada manajemen dan pelatih atas kepercayaan kepada saya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan setim," lanjutnya. Evan mengaku senang sebab gol yang ia cetak merupakan buah dari kekompakan tim. Yang menarik, gol Evan kali ini merupakan asis dari pemain muda jebolan PSIS, Debbie Liana, yang dalam laga tersebut juga mencatatkan debut. "Saya mencetak gol bukan karena saya hebat, tapi karena kerjasama semua yang ada di tim, dari manajemen, pelatih, pemain dan supporter," katanya. Evan enggan terlena atas gol maupun kemenangan pada laga kontra Persik. Ia menegaskan timnya saat ini sudah harus fokus untuk menghadapi partai berikutnya melawan Bali United pada Jumat 8 Maret 2024. Bagi Evan, lawan Bali United akan jadi laga yang sulit sebab calon lawan diketahui punya kualitas mumpuni dan saat ini juga berada di posisi 4 besar. "Kita tahu Bali tim yang bagus. Saya percaya kami juga tim yang bagus, memiliki pemain yang bagus. Jadi lawan Bali, bismillah, di sana bisa memperoleh hasil yang baik," kata Evan.